Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Bapak Soeharto, pada kesempatan ini kami sampaikan Bapak berkaitan kesulitan kita. Seperti tadi sebenarnya sudah disampaikan dari posisi SMA 1. Kesulitan kita adalah tentang komunikasi dengan anak-anak. Banyak di antara anak-anak kita yang seolah-olah acuh berkaitan dengan BCC. Mereka apabila mengikuti pelajaran itu, kita tidak tahu mereka ikut apa tidak, walaupun mungkin di absen. Dan kita cari anak bangun tidak usahlah pelajaran, Pak. Pada waktu tes saja jam 7.30 yang sudah online persentasenya di bawah 50%. Iya, itu yang kami alami. Kasihan guru-guru, ini kebetulan ada guru-guru dari tempat kami. Mereka itu mencari dari kuotanya itu habis hanya untuk mencari, tidak untuk pembelajaran, mencari siswanya. Perlu kami sampaikan di sini juga, suatu waktu mengulas sesempatnya kita PTN. Ini sangat-sangat dinantikan oleh anak-anak kita. Toh kita mempunyai aturan-aturan yang ketat dan menjibu. Kalau kita PTN di sekolah kan sudah mempunyai aturan, terus protokol COVID-nya pada saat sekarang ketat sekali. Bisa 50% bahkan 25% mereka datang ke sekolah, itu juga merupakan suatu kebahagiaan bagi anak-anak kita. Ditambah lagi kesulitan di tempat kami SMP Negeri 2, di mana banyak sekali guru-guru yang menjelang pensiun.